siapa sih? Coba ini kita perkenalkan dulu, ini adalah Salsa. Salsa anak dari Teteh Iis dan Lia. Jadi Rido bukannya pernah deket sama Salsa sampai jadian sama anaknya Teteh Iis dan Lia, benar nggak sih? Deket doang, temen deket mah. Aku sih nggak mengakui dia mantan. Oh, deketnya berapa lama? Deket aja kok, orang kakek kakak sendiri. Masa? Emang Salsa umurnya berapa? 21. Gimana bisa jadi kakak sih? Iya, kan kakak ini punya adik, jadi kita manggilnya udah kakak. Kan manggilnya kakak, ya jadi kita... Kalian nih, ini ada foto-foto saat mereka berdua bersama pasangan. Got a plug, wow. He charged me up. I got the bottle, boo. You got a cup, yeah. I got the love, my people get the hate. But this ain't for them, this for my people who catch my wave. Cause the thirst is real. Tuh, foto-fotonya mesra-mesra. Berarti kalian berdua pernah pacaran dong? Kalau Iki pernah. Ya, sama Lesti pacaran. Ya, emang coba. Kamu diakuin pacaran dia? Emang kamu diakuin pacaran dia? Pacaran. Emang dia diakuin pacarnya, Kak? Emang gak diakuin? Gak tahu sih. Waduh. Enggak sih, dekat juga. Temen dekat juga. Sekarang temen dekat. Takut salah jawab gua. Ya, dia gak diakuin. Itu video call Lesti ah. Macam ada aja nomornya. Ya. Ada, enak aja lu. Assalamualaikum sayang aku. Gimana cantik? Connection biasa di sini di kampung. Ini kampung. Apa kabar? Baik, cantik. Nih ada yang mau tanya kabar kamu nih. Coba. Hai sahabat aku. Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Kalian gimana? Alhamdulillah, kabar baik. Mukanya merah. Lesti, aku mau tanya, jawab dengan sejujur-jujurnya cantik, karena kamu gak boleh berbohong. Kamu pernah pacaran gak sama, siapa ini namanya? Rizky. Rizky. Kita memang, iya. Tuh dia aja ragu. Enggak. Pacar, tapi dibilang pacaran, tapi juga, gimana deh. Pokoknya kita udah kenal baik selama hampir 5 tahun. Tuh, 5 tahun gak dianggap tuh rasanya gimana, Rizky? Sakit sih.